Gimana tadi? Oke, sekarang kita urap apa daun bawang. Ha, nama dia daun bawang. Bawang serai, terserahlah apa nama dia. Ha, kita urap dulu kata orang Melayu ke? Ha, sudah. Urap mereng-mereng je. Serahlah mereka nak urapnya. Sebab tu aku ni pakai hiuko kata orang kami ke atau jamur. Nah, ikan nama dia hiuko. Atau jamur. Ha, pakai lagi muka aku bukan pucat apa? Kenapa dia? Apa? Ah, itulah dia memang. Ha. Aku pakai 3 biji je aku nak masak bihun. Ini iris tipis-tipis saja. Iris yang tipis-tipis saja. Ikan tadi sebelum aku masak dah aku cuci, sebab tu aku rendam dengan air hangat. Cuma ikan agak keras sikit kat tinggal. Ha, mereka tengok je lah. Oh, yang tu. Kita ke gas betul. Ha, dah lah tu. Tak apa dia. Nak kena happy. Aku dah siap ke. Jadi kita masuk ke kompor. Ke kompor. Nampak tak kompor aku ke? Nampak lah. Tak mungkin tak nampak. Kan? Atau nak turun sikit lagi. Sabuk. Pertama kita masak jamur dulu. Masak sampai wangi. Habis itu masukkan lada sikit. Masukkan garam sedikit. Oleh kerana aku tak pakai Ajinomoto alias micin, aku pakai gula. Pakai gula. Gula sikit. Gagang kuali ke tak hangat dia, tak tahu dia memang ajaib kuali ke. Ha, kuali aku. Masak, dah itu dah masak dah. Ha, matikan kompor. Masukkan dalam pinggan. Hmm.
Ikan bihun sudah jadi. Jedar. Yang kedua kita masak sayur. Betul. Sikit minyak dah, jangan. Yang kedua, ini semalam aku petik sendiri dari kebun. Ini aku tak tahu pas sayur apa nama dia. Ini sedap, sedap. Ya. Jadi, bumbu dia cuma pakai bawang putih aja. Masukkan bawang putih. Agak-agak dah wangi. Ha, masukkan ini. Jadi kedua masak sama nanas. Ha ha ha!
Thank you.